sore itu anggota kami melaksanakan pengaturan sore seperti biasa, pengaturan rutin yang tiap hari dilakukan atas nama Aibtu Marasi Prapat, tepatnya di Teluk Cengkareng dari pukul 16.00 sampai dengan selesai. Namun pada saat sedang melakukan pengaturan, kurang lebih pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, datang portuner dari arah barat dengan tujuan untuk belok kanan ke Perahu Buaya. Namun karena kondisi jalan di situ memang belok kanannya masuk untuk dua jalur, pengendara motor tersebut ngotot untuk mengambil jalur tambahan, itu jalur tiga. Jadi anggota kami melakukan penghalangan untuk bisa mengikuti jalur yang sudah ada. Ya. Jadi terlihat demikian bahwa anggota kami terlihat ditabrak oleh pengendara Fortuner. Untuk pengendara mobilnya sendiri sudah ditelusuri belum? Untuk pengendaranya kami sudah tahu, intensinya kami sudah ketahui juga, namun perlu kami koordinasikan untuk bisa menentukan langkah lebih lanjut. Dari pengendara sendiri belum ada etiket untuk meminta maaf atau? Sama sekali tidak ada. Belum ada. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.